Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan kali ini semua akan dilakukan dengan flat back. Tidak ada flexion, tidak ada extension, namun tetap aktif core muscle-nya. Untuk latihan kali ini, kita perlu band dan kursi yang aman, yang tidak beroda, tidak bergerak, jadi aman untuk kalian lakukan selama latihan. Saya akan duduk di atas bola. Dan saran saya, sebelum kalian mulai latihan, baca deskripsi video ini karena ada beberapa poin penting yang kita taruh di sana. Oke, kita langsung mulai ya. Duduk di atas kursi, saya duduk di atas bola. Temukan sitting bone kalian. Duduk tegak. Aktifkan abdominal. Bayangkan seperti kalian menarik masuk tailbone sedikit. Tarik lower belly ke atas. Rasakan seperti spine kalian meninggi dari sitting bone sampai ke arah langit-langit. Ya. Tangan lurus ke depan, pegang bandnya. Periksa kaki kalian, toesnya mengarah ke depan, Kira-kira jaraknya sebesar kepalan telapak tangan, jangan biarkan lutut terbuka seperti ini atau seperti kolaps ke dalam. Aktifkan inner thigh. Oke, okay. arms forward. Sekarang, secara perlahan, gently tarik bandnya sehingga tangan kalian. Terbuka lebih besar sedikit dari pundak. Kalau rasanya ini terlalu keras, pegangannya boleh dijauhkan lagi. Ya, tarik bandnya, bawa tangan ke atas, kepalanya tetap inline dengan spine tegak, inhale ke atas, exhale kembali ke depan. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tiga kali lagi. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir bahwa bawa bandnya ke atas kepala. Tetap jauhkan pundak dari telinga, kembali ke depan. Sekarang kita akan melakukan sedikit twist ke kanan, kembali ke tengah. Kira-kira bagian tengah band itu tetap inline dengan dada, sedikit saja. Kalian tidak perlu twist terlalu jauh. Hanya sedikit saja, satu kali terakhir setiap sisi. Oke, okay. turunkan sekarang. Ikatkan bandnya di sekitar pinggang. Kita akan semakin mengaktifkan abdominals atau core muscle. Bayangkan seperti kalian pakai ikat pinggang seperti ini. Tarik nafas. Lalu waktu buang napas, exhale, bayangkan seperti kalian mengencangkan ikat pinggang. Menarik band sehingga kedua rib cage menutup ke tengah. Inhale. Rib cage kalian mengembang ke kiri dan ke kanan, exhale. Inhale. Spine tinggi ke arah langit-langit. Ex exhale. Spine tetap tinggi ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir inhale. Exhale. Bayangkan lower belly ditarik naik ke atas ke arah rib cage. Rib cage dibawa masuk ke tengah. Hey, now kalau kalian merasa perlu, kalian boleh lakukan beberapa repetisi lagi breathing exercise tadi. Sekarang bandnya melilit pinggang kalian dari belakang seperti ini, lalu tarik tangan ke depan lurus. Jauhkan pundak dari telinga. Tarik napas inhale. Exhale. Bayangkan seperti tangan kalian menarik band ke arah depan. Tapi rib cage abdominal sekalian menarik mendorong band lebih ke belakang. Rasakan punggung kalian seperti melawan tarikan band tersebut. Tiga kali lagi, tenaga untuk menarik band ke depan datang dari triceps dan lats. Kalian inhale satu kali terakhir. Sekarang, kaitkan band di telapak kaki. Berhati-hati dengan posisi ini, kaki mendekat satu sama lain, duduk tegak lagi. Bayangkan, seperti kalian sedang mengikat band di sekitar waist atau pinggang dan kita akan kencangkan lagi bandnya. Inhale, exhale, tarik bandnya. Ini adalah biceps curl. Jangan sampai badan kalian sinking ke arah lantai, tapi semakin tinggi ke arah langit-langit. Tekan bandnya, aktifkan hamstring glutes untuk menekan band di lantai, sementara tangan kalian menarik band tersebut. Tiga kali lagi, dua kali terakhir. Sekarang kita akan latihan di posisi berdiri. Saya akan taruh bandnya di sini. Posisi berdiri, pastikan jari-jari kaki lurus ke arah depan, buka kaki selebar kepalan telapak tangan, lalu. Aktifkan abdominal sekalian. Sekali lagi, bayangkan seperti ada band tadi. sekeliling pinggang. Seperti ini. Kalian boleh tarik masuk sedikit tailbone -nya. Lower belly-nya, perut bawahnya dibawa naik ke atas. Rib cage-nya di kunci masuk ke tengah. spine seperti meninggi ke arah langit-langit. Kita akan rilis pennya. Tangan di pinggul. Kepala inline dengan spine. Lalu tekuk lutut sedikit. Bayangkan seperti kalian mau duduk. Kencangkan glutes dan hamstring. Dorong lagi naik ke atas. Tekuk, spine tetap tinggi ke arah langit-langit. tiga kali lagi. Ketika kalian akan berdiri tegak lagi, seperti didorong dari sini. Dari glutes, naik ke atas tinggi ke arah langit-langit. Satu kali lagi. Oke, sekarang tangan di samping. Kita akan melakukan dadanya ke depan, tailbone-nya ke belakang. Ya, jadi kalau kalian bayangkan seperti ini, punggung kalian lurus. Posisinya adalah ketika lututnya ditekuk, tailbone ke arah belakang, dada ke arah depan, Kepalanya mengikuti. Bayangkan tentang balance 50-50. Ke belakang dan ke depan. Kita coba. Abdominalsnya aktif. Tailbone ke belakang. Dada ke depan. Neck mengikuti. Saya taruh tangan saya di samping sini. Bayangkan, pundak bergerak menjauhi telinga, lalu dari bokong dorong lagi ke posisi berdiri tegak. Kita lakukan tiga kali lagi, dan kita akan hold di posisi itu. Perlahan-lahan, spine kalian memanjang dari leher ke ujung kepala sampai ke tailbone ke bokong di belakang. Kalian boleh tekuk lutut sedikit lebih rendah, kalau bisa, atau stay di posisi ini. Hold dan bernapas: satu, dua, tiga, empat, lima, dua kali lagi. thigh-nya tetap aktif, jadi nisnya tidak terbuka keluar, tapi tetap paralel ke arah depan. Hold satu, dua, tiga, empat, lima, satu kali terakhir. hold di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sekarang kita akan berbaring di atas matras. Perhatikan cara kalian berbaring di atas matras. Hey. Sekali lagi, bayangkan seperti ada band di sekeliling pinggang. Tarik nafas, inhale, exhale, kencangkan band itu. Bayangkan seperti punggung belakang melawan band tersebut. Tarik nafas, inhale, exhale. Lalu, inhale, kita akan bawa satu kaki naik ke tabletop, exhale. Saya mulai dengan kaki kiri, stabilkan kaki kanan yang ada di atas lantai, inner tainya dua-duanya aktif. Inhale, bergerak dari hips joint, abdominalsnya tetap sangat aktif, tiga kali lagi. Sekarang kaki kiri stay di atas table top taruh tangan di depan paha. Bayangkan seperti kaki kalian mendorong tangan dan tangan mendorong kaki. Aktifkan abdominals, bukan hanya dari paha, tapi dari abdominals kalian. Inhale, exhale, hold. One, two, three, four. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan lakukan dua kali lagi. Inhale. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Turunkan kaki kiri. Tarik nafas, inhale. Exhale. Aktifkan abdominals. Stabilkan pelvic floor. Kaki kanan naik ke tabletop. Inhale. Exhale. tiga lagi. Satu kali terakhir. Letakkan tangan kanan di depan paha. Inhale. Bayangkan seperti kalian mendorong tangan dengan menarik abdominal sekarang atas. Inhale. Exhale. satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh Release. inhale exhale bawa lower belly naik ke atas rib cage dimasukkan ke tengah one two three four five six seven eight nine ten satu kali terakhir, inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki kanan stay di tabletop, lower the ankle, perlahan-lahan bawa kaki kiri mendekat, lalu naik ke tabletop, pegang knees-nya. Angle-nya lebih rendah dari knees. Kita akan melakukan hip circle sedikit. Saya mulai ke arah kiri dulu. Dua kali lagi. kembali ke tengah sekarang kita reverse ke kanan rasakan di posisi ini lower back kalian semakin mendekat atau malah sudah menempel di matras abdominalsnya tetap aktif dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Satu kaki turun, satu kaki lagi turun. Sekarang perlahan-lahan tidur menyamping. Tangan lurus kita akan melakukan clamp lalu side lying gluteals untuk leg work melatih bokong kalian inhale perhatikan ada natural curve di bawah hips tetap menghadap ke depan tiga kali lagi. Bawa kaki sedikit ke depan sehingga hips dan paha lalu lutut kalian sudutnya 90 derajat. Luruskan kaki yang atas, Rasakan seperti badan kalian memanjang, spine kalian memanjang, tetap aktifkan abdominal, rib cage tetap masuk ke tengah, internal rotation dari hips, tiga lagi. Sekarang bawa sedikit ke depan, angkat, turun, kembali ke posisi semula. Ke depan, angkat, turun. Rasakan seperti kalian menarik band dengan bokong, kembalikan kaki ke posisi semula. Tiga lagi. satu kali terakhir. Bawa ke depan. Perhatikan internal rotationnya. Toes atau ibu jari kaki tetap menghadap ke lantai. Drop and pulses. Inhale. Exhale. One, two, three, four, five. Last one. Inhale. Two, three, four, five. Exhale, 2, three, four, five. Naik. Kembali ke posisi semula. Tekuk kakinya. Kalian boleh mundurkan sedikit lagi. Tangan di belakang kepala. Kita akan melakukan sedikit chest opening. Berbeda dari chest opening yang biasa kita lakukan, kita hanya akan rotasi sampai elbow menghadap ke langit-langit. Exhale. Inhale. Exhale. Buka dadanya sampai elbow menghadap ke langit-langit. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Abdominal tetap aktif. Jangan lepaskan abdominal kalian Oke. Dorong ke posisi duduk. Kita ganti sisi. Kita akan mulai dengan gerakan clamp. Buka, open, hips tetap menghadap ke depan. Tiga kali lagi. satu kali terakhir. Sekarang side lying gluteal series. Oh, sorry. Bawa dulu hipsnya ke depan 90 derajat. Luruskan kaki yang atas. Internal rotation dari hips. Angkat. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Buka dadanya, open the chest, jangan jatuh ke depan seperti ini, tiga lagi, satu kali terakhir, bawa ke depan sedikit, up, down dan kembali ke posisi semula. Bayangkan seperti kalian menarik ban dengan glutes. Kembalikan kaki ke posisi semula. Tiga kali lagi. satu kali terakhir. Bawa ke depan. Periksa internal rotation kalian. Masukkan lagi hipsnya internal rotation lagi. Drop and pulses inhale five times. And exhale two, three, four, five. And last one inhale two, three, four, five. And exhale two, three, four, five. Up, kembali ke posisi semula. Tepuk, mundurkan sedikit tumit. Kita akan melakukan chest opening. Buka sampai elbow menghadap ke langit-langit. Bayangkan seperti elbow kalian tinggi ditarik ke arah langit-langit. Exhale. Exhale. Inhale. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir, kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya.